Jembatan utama di jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah amblas. Hal itu mengakibatkan arus di jalur Pantura dari Kabupaten Tegal hingga Kabupaten Batang lumpuh total. Amblasnya jembatan Comal jalur Pantura antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk mengurangi kemacetan, polisi mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif. Namun padatnya arus lalu lintas dengan kendaraan bertonase besar, jalur alternatif kini ikut mengalami lumpuh total. Para pengguna jalan yang melintas mengeluhkan lumpuhnya jalur Pantura karena berakibat keterlambatan dan pembengkakan biaya operasional. Diperkirakan jalur ini juga tidak bisa digunakan untuk arus mudik lebaran mendatang karena kondisi jembatan yang rusak parah. Kita sudah melaksanakan koordinasi dengan Polres tetangga, mulai dari Brebes, Tegal, Pekalongan. Kita sudah mengarahkan untuk jalur alternatif itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil. Tapi tadi masih ada beberapa bis dan truk yang ngeyel, istilahnya, masuk ke jalur alternatif tersebut, sehingga sekarang ada sedikit kesulitan di jalur.